Bahkan semenjak tanggal 1 hingga 8 hari, ini adalah waktu yang saja untuk seorang berdoa. Jika dibutuhkan waktu tersebut. Kemudian masyarakat al-muslimin wal-muslimat rahimahullah, di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Dengan perbedaan pendapat ulama, apakah yang afdol, yang utama itu salat tarawih berjamaah atau sendiri-sendiri? Sebagian masyarakat lebih menguatkan salat tarawih dengan jamaah lebih utama. Jadi banyak sedikit, yang pertama lebih teman-teman. Yang kedua, karena Rasulullah mengatakan man sholla ma'al